sahabat Shopee dimanapun Anda berada. Sekarang kami tidak berburu, sekarang kami ingin menyusuri beberapa tempat. Kemarin kami mendapat info dari masyarakat setempat atau petani setempat bahwasanya mereka menemui biawak berkepala manusia. Rasa penasaran kami ingin membuktikan kata-kata masyarakat setempat membuat kami menyelusuri beberapa tempat seperti pinggiran sungai dan tempat yang diinformasikan pada kami oleh masyarakat setempat, yang mana tempat-tempat tersebut yang membuat mereka terkejut atau kaget dengan penemuan hal aneh tersebut. Siangnya sekitar pukul 2 sore, kami berangkat dari rumah menyelusuri kebun yang dibilang oleh masyarakat setempat, yang mana kebun tersebut sudah 3 kali petani menemukan biawak berkepala manusia itu. Rasa penasaran terus mengusik di hati kami. Kami mencoba menggontaikan langkah dan berjalan menuju tempat tersebut, yang mana tempat tersebut tidak jauh dari tempat kami biasa berburu, ya sobat. Dengan hati yang penasaran, kami coba berjalan menuju tempat di mana yang dibilang oleh warga setempat. Tapi dalam perjalanan kami menemukan buah yang pohon ini biasanya disenangi oleh makhluk-makhluk mistis seperti genderuwo atau tuyul dan makhluk mistis ya yang lainnya. Pohon ini juga sering didatangi oleh makhluk-makhluk mistis karena dia mempunyai buah yang bergetah dan juga berakar. Setelah kami mengamati buah yang tadi atau pohon yang tadi, perjalanan yang kami lanjutkan lagi untuk mencari makhluk astral yang bilang oleh warga setempat. Mudah-mudahan kali ini pencarian kami berbuah hasil. Kata warga setempat di tepi sungai ini, dia juga pernah menjumpai biawak berkepala manusia itu atau makhluk astral itu. Kami mencoba mendatanginya dan melihat sekeliling. Karena di sini kami enggak melihat tanda-tanda adanya makhluk astral, kami coba pindah dan menyelusuri aliran sungai ini. Di sini kami menciumi bau kemenyan atau bau wangi-wangian. Teman saya, sniper saya juga sempat merasa kaget dengan bau-bauan itu. Tapi kan kami coba selidiki dari manakah asal bau-bau wangi-wangian itu. Setelah menciumi bau kemenyan, kami menyelusuri, kami mendapati pusat bau kemenyan itu berada di bawah pohon bambu. Yang mana di sini kemarin sempat warga mencuci sayur, sempat dikagetkan dengan penemuan biawak berkepala manusia itu, ya sobat. Di sini sobat, di bawah pinggir sungai ini, warga setempat dikagetkan dengan penemuan biawak berkepala manusia itu. Thank you.
rasa penasaran terus menyelimuti hati kami yang ingin menjumpai makhluk astral tersebut. Kami mencoba berkeliling di tepi sungai yang ada di pohon bambu ini, namun kami juga enggak menemui tanda-tandanya ada makhluk astral yang berkeliaran di sini. Karena hari sudah mau gelap, pencarian kami akan kami lanjutkan mencoba menelusuri arus sungai ini. Rasa penasaran kami tadi sudah berubah menjadi takut. Bulu kuduk saya merinding ya sobat. Apakah makhluk astral itu ada di sekeliling kami? Kami tidak tahu. Kami mencoba menelusuri arus ini sampai ke tempat yang sempat lagi ada warga yang terkejut dengan penemuan makhluk astral tersebut. Pencarian kami juga enggak berbuah hasil. Kegelapan sudah menyelimuti pandangan kami. Rasa yang penasaran sudah merubah menjadi rasa takut. Kami akan bolak-balik pikiran kami untuk mengarahkan untuk pulang karena enggak mungkin lagi kami berada di sini. Tapi dalam perjalanan pulang, kami menciumi lagi bau kemenyan ya sobat. Tak tahu entahkah makhluk astral itu marah kepada kami dan mengikuti kami. Kami juga ingin melihat wujudnya sobat, sebagaimana yang dibilang oleh masyarakat setempat. Tapi karena dia enggak mau melihatkan bentuknya dia, akhirnya kami mutar arah untuk pulang sobat. Karena hari juga mau gelap, karena enggak mungkin lagi pencarian kami lanjutkan untuk hari ini. Ya sobat, untuk hari ini kami tidak menemukan hasilnya. Kami tidak menemukan makhluk yang dibilang oleh masyarakat setempat. Kami akan memutuskan pulang ya sobat, karena hari sudah gelap. Kalau hari gelap kami gak mungkin untuk mencarinya, karena itu rasa itu yang sangat membahayakan bagi kami. Oh ya sobat, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya sobat. Mudah-mudahan pencarian yang kedua kami akan menemukan makhluk astral tersebut. Dan jangan lupa tetap ikuti kami ya sobat di Bocah Kampung. Mantap.